Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon sensasi Ruhanis bergurau beri tarik bertunang menerusi instastory miliknya apabila berkongsi gambar bersama penerbit drama terkenal Fazil T. Menerusi caption yang disertakan, pelakon itu memberitahu bahwa penerbit berkenaan adalah teman lelaki ketiganya dan berharap agar tidak ada yang cemburu dengan perkongsian tersebut. Dia yang terlihat ceria mengatakan yang tarik bertunang mereka adalah pada 31 Februari tahun hadapan dan menjemput semua untuk hadir ke majelis tersebut. Ni BF nombor 3 pula, harap yang ini tak ada yang jealous. Majelis bertunang akan berlangsung pada 31 hari bulan 2 2025. Jemput hadir, tulisnya dengan menyertakan emoji tersenyum. Gurauan tersebut boleh jadi rentetan daripada dakwaan bertunang dengan seorang aktor kelahiran Singapura susulan tularnya rekaan kad jemputan majlis pertunangan di media sosial baru-baru ini. Dia memberi amaran kepada syarikat penerbitan kad berkenaan supaya menurunkan contoh rekaan grafik mereka dari Instagram memandangkan telah menggunakan namanya serta Alip Aziz sesuka hati. Terdahulu, nama Ruhanis telah menjadi sebutan ramai sejak Mac lalu susulan kejadian tangkap haluat dirinya dengan Alip Aziz di sebuah kondominium mewah di Kuala Lumpur. Kejadian tersebut membawa kepada permohonan perceraian yang difailkan oleh Bella Astila terhadap Alip sehingga masing-masing sah berpisah talak satu pada 13 Jun 2024. Sekian info, terima kasih.